Wah, ada Mbak Sakura. Kalau diibaratkan, aku ini adalah margarin, maka kamu itu seperti wajan panasnya, bukan begitu? Ih, apaan lo? Dasar ketiak cumi-cumi. Iya, aduh, kok kalah banget sih. Soalnya dekat dengan dirimu, hatiku pasti meleleh. Hidup itu panggung sandiwara. Terus? Sayangnya aktingmu buruk. Mukamu mesum banget, kayak kepiak cumi-cumi busuk. Dan kamu gak level sama gadis secantik aku. Jahat deh Mbak Sakura. Aduh. Kenapa? Aku harus pakai masker ini untuk menjaga kesehatan paru-paruku. Kamu habis ini juga pakai masker ya. Aku kan penjaga hatimu. Pilih kintil, alasan. Pasti ada maunya. Dasar laki kardus. Hei kamu, iya kamu Sakura. Tolong kamu pakai juga masker ini. Nggak sudi. Loh, aduh, kok dibuang sih? Aku kan baik. Ini demi dirimu, say. Biar aku dan kamu, kita semua tetap sehat, Kicu. Kamu kira aku bodoh? Pasti maskermu itu ada obat biusnya. Lalu kamu mau perkaos aku yang cantik cerita ini, ya? Gitu kan? Waduh, jangan Victor, pikiran kotor kamu. Ya sudi aku, cuy, dasar umpil badak. Ya Allah, negative thinking bener sih cewek ini. Ya sudahlah, Kyubi dalam perutku meronta-ronta. Pertanda apa ini? Sepertinya aku harus menetralisirnya dengan jutsu terbaru. Aroma terapi apa ini? Rasanya seperti hiu makan tomat. Goblok, mana maskernya tadi ya? Katanya tadi nggak mau. Plin plan kamu. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Nahan lapar dan haus itu masih mudah. Yang susah itu nahan kentut. Mantap.